Halo bro, kita mau kedatangan tamu. Ya tamu gak seberapa penting sih. What? Teman-teman saya sendiri. Kita mau masakin paru bro, paru sapi. Teman saya habis beli paru sapi bro. Kita beli paru sapi sekitar 2 kiloan. Nih, baru sapinya bakal kita rebus, terus nanti kita bumbu. Mantap. Ini kita rebus, bro. Parunya ini sekitar 2 kilo. Kita rebus dulu. Ini udah di anu ya, udah di apa namanya? Udah dipotong-potong. Jadi tinggal kita rebus aja ini. Mantap. Biar kelihatan ini, saya kasih taruh sini dulu. Nah, ini kita beli bumbu jadi ya. Ini bumbu menggenep, bro. Taruh dulu situ saya. Ini kita kasih bumbu menggenepnya dulu. Mantap. Kita kasih ketumbar bumbu. Kita kasih ketumbar bungkul, bro. Karena saya pengen nanti ada tekstur untuk garing-garingnya dari ketumbarnya. Serinya, bro. Magic lezat rasa unto. Karena kita nggak masak bacem manis, terakhir kita masukkan garam, bro. Dan penutupannya kita kasih air dari Gunung Arjuna. Saat semuanya tercampur merata, bro, langsung kita sokkan ke Presto Panci Mojo Agung. Ini prestonya anu ya, warisan dari zaman Mojopahit. Kemudian tutup, bro. Langsung kita hidupkan kompor zaman Mojopahitnya. What? Tetap. Kita tunggu sekitar nggak lama-lama ya, sekitar cuma setengah jam aja, karena paru itu cepet banget. Ya, ini kedatangan dua tamu saya ya. Ini dari Semarang, Nasis ya. Dan ini dari Surabaya, Zia. Si Ancuk. Mantap. Ini kita lagi rujakan dulu sambil nunggu paru. Ini requestnya mereka berdua ini. Ini datang karena ada pernikahan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenal aku. Rujak itu rujak letoan, bro. Rujak letoan itu khas rujaknya orang-orang Pasuruan. Dari petis ikan ini rujak. Kamu kalau ke Pasuruan wajib nyoba rujak. Jadi cuma petis tok sama kasih garam sama cabe. Micin. Ini ini jenang itu. Mantap. Enak banget. Karena ini sudah bunyi, bro, dan nggak bisa terlalu lama,
mangganya ini langsung kita cek, bro. Kita cek ini. Mantap. Kita buka, bro. Wah. Cek dulu. Setelah di presto, langsung kita goreng, kita sangre, sama kasih kita kasih minyak. Ini istri saya tercinta lagi nyambel ini loh. Sini saya. Ini nanti kita sangre, sama kasih kita kasih minyak sedikit ini, bro. Tenang aja, kita buat ala kadarnya, bro. Ala kadarnya. Sampai semuanya merasuk. Cekel-cekel sendiri kayak gini ini. Merti kok gak duwe kulo ale wene kalau sudah banyak subscribernya nanti orang sak kampung tak dadekno kru ku kabeh nanti. Nanti kok sak kerja leren kabeh. Okay. Ini anakku satu-satunya, bro. Menunggu. Anakku satu-satunya ini namanya Damar Abdi Saga, bro. Kamu kelas berapa sekolah? TKP ngomong roh, terus ngomong gue ini lo kamera ini. Sayang sama ayah. Sayangnya sakit lo. Sejuta. Wong udah kurang, aku lugu mulai cip, wong sampai lah, wong sampai sejuta. Oh sak dunia ini ya. Dunia. Ya anakku, ku bojoku. Bojoku nyambel, ya, yang kepengen tahu istri saya. Saya itu umur 21 itu 20 atau 21 saya? 22 menikah. Istri saya umur 19. Jadi saya sama istri saya itu kacek 3 tahun, bro. Menikah. Terus dikaruniai ini. Ini yang dikaruniai anak remuk ini. Dan perjalanan saya dulu saya belum tatuan. Saya belum tatuan ya sayang ya. Tapi akhirnya mau menikah saya punya tato sedikit. Akhirnya sampai menikah wis tambah wake tatuan. Terus untuk konfirmasi gigi saya ini ya. Ini bukan disengaja. 4 bulan mulai kemarin tuh gigi saya ogle-aglik. Setiap ngonten itu gigit gigi saya itu sakit. Akhirnya yaitu wis terpaksa kemarin tuh nemen gara-gara makan tupai itu sama nemen akhirnya dicabut noise. Dan ternyata dalamnya itu infeksi harus dicabut. Ini kalau sudah 3 minggu baru bisa dipasang gigi palsu. Ngono lho kok. Ayo. Nggak lagi makan anu ya, paru ya. Oke? Okay? Ya, makan paru apa makan itu? Makan paru. Ini bro, disuangre sampai kering, sampai keluar minyaknya. Kita coba bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Kameramen ini luwe. Yo, engko kameramen ini mangan ose. Mari mangan kok rekam aku. Istri punya ambure. Ini kalau aku ini mesra, masih oke tau yang remek ini mesra, tau nyekal duku ini mesra senang bujuku barang ini istriku nyambel tapi memang posisinya dari dulu itu aku yang pintar masak, istriku itu aku yang ngajari. Jadi dulu kalau waktu pacaran ya di rumah ini aku kalau pacaran sama istriku pacarannya jarang keliling-keliling gitu, jarang ya pernah kita jalan-jalan keliling-keliling pernah, cuma
kita lebih sering itu kalau pacaran belanja di Pasar Gading, terus masak di rumahnya, makan bersama. Tak ajari pertama kali awal itu, kamu tak ajari masak apa sayang? Kentucky ya? Masak Kentucky itu masih belum bisa bro. Jalan Kentucky itu aduh. Tadi itu awal mula masak itu, terus masak banyak wis ya sayangnya. Oke, jasa kumulo Elon Katsiro ya. Waduh, kono cuma ora tau ya. Ini bersama dua sahabat saya ya. Ini satu. Breng. Iki satu umuran, Bro. Iki seumuran ambek aku, seangkatan. Iki adik kelasku. Dan ini kita mau makan paru, Bro. Sama lobak. Ini nasinya ya. Coba bareng sekolah sambil. Cukup ya. Cukup wis. Buka topi ya. Mantap iki parunya, Bro. Nih. Wah, parunya tebes, Bro. Parune langsung tak jogoan pangan ae, Pak. Oh my god. Wow! Mari wiso tenang ae. Mantap pol iki, Rek. Wis. Kita anui taruh di bawah sini, Bro. Wis sini lah, ya. Ini sambelnya, sambelnya mau di langsung apa ditaruh sini aja. Apa sini ayo, cek enak yo. Ben meetinge nak ewe koyo. Sambelnya enak ya, sambel asli sambel bojoku iki. Wis yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan menyebut nama Allah ya, sebelum kita menerima rezeki bisa masuk sampai ke tenggorokan ya. Kita bismillah dulu, berdoa dulu. Oh bajingan lu, nanti kau kafir. Oh aku berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kok rasa nih mantap ya. Ya ambil ngomong di kamera aku nore kon ojo nora nanti gini kemangan nanti ngomong duduno. Ini parunya bro. Parunya mau tak coba, nggak usah pakai sambal dulu. Kilo paru. Ini dimakan berarti. Mantap. Ini goreng. Parunya enak empuk ya. Iya. Wah. Kalian kalau ini kalau masak paru atau daging enggak jeroan apapun waktu di presto kasih ketumbar ini bro, ketumbar yang masih wungkul-wungkul gini, ini ketika dikletus wah yo sensasi ini langsung merokok mbak kaji lo. Mantap coba ambil sekolah rek. Panas sih. Ini ambil sambil ya bro. Ini plus jalan terbaik. Dibuka kedai bar jual baru bar. Yo. Apa kisahnya? Ketumbar. Ketumbar. Kayak apa pak? Terus. Siapa ambil ketumbar ya? Ketumbar. Enak kan? Tadi ketumbar ya? Ketumbar. Aku yang masak, gak ketumbar ini. Siap. Oh, ini semasak. Bisa masak loh. Semasak ibumu, jembut. Koncoku sekolah ya, ambil koncoku teateran. Tapi lihat Zia itu mulai SD kita ya. SMP ini sih gak bersama. SD, SMA. SMA. Wah, terbaik. Wah, enak rek, entah-entah isek gole ini. Kita coba pakai lalapan ini bro, lobak mentah. Saya tak cukup no sambel sih, dulit. Iyo, lah bisa kau enak sih. Bisa kau enak. Pas. Ya bu, mangan terus aku, cima ya. Aku cari aku kan, cuma aku kekurangan. Thank you.
sedikit pahit, ketir, tapi nggak merasa nih kok hambar. Mantap. Wah, mikir ya. Roto aja titik sambil. Lambis kok gue enak sambil ya. Terus nama. Ya bare, tentang menu makan malam ini menurutmu ya, Bang? Iki nggih, Pasuruan go ngono menu kok ngene ta? Dari Surabaya kae ono pisan, ono ana kok ngene pasti. Sambel warung. Ya, Bu, acip lah lagi dolan payu enggak kira-kira. Payu. Makan lah kasih lah kasih. Masak awakmu kan? Lah kasih to tadi YouTuber aku malah. Lah aku dodolan iki. Baru bayu pompol. Nah, yo. Tak porsi seketewu mantap ini. Damn! Enggak. Tapi di saat ini saya nih potongan nih yang cerdik ini. Enggak nih loh. Sego tak piring. Paruhnya tak mini. Kira-kira pantas sego biro. Bisambel. Dingin ini sego bisambel. Paruhnya tak mini. Aku 35 Fani, Mbak. Ah, kayak payu cuk Pasuruan yo. Aku 15 lah jare. 15 kamu enggak haji. Enggak munggah haji. Saya Semarang yo sik payu. Nek kene kena sak mono, Bro. Ah, mikir. Mangan langsung nang cowek mantap. Iya ya. Gila on. Meduroan. Meduroan ya. Wah, ngap. Ini sambelnya cos. Sambelnya ini salah satu nih bojoku tak rapi gara-gara pintar nyambel. Sambelnya? Betis. 11-12 lah. Baru kayak aku nih nyambel. Udang buka kan? Udang buka baru. Taru babat usus kayak jerawan suka sapi ya? Jerawan spesial jerawan enggak berarti ya? Iya belut enggak? Enggak soalnya aku belum merasakan loh belut jawinanku gue enak belut jawinanku masak ngine gue enak mana masak belut. Wah gila bro, gue enak poli. Mungkin mau wis keluarkan bro. Iya, paling wis keluarkan. Tadi lebih mana? Tadi mana rujak ya mau. Mau wis kasih pamitan mulai turu, keluarkan. Iya. Makan mana? Dan barunya aja enak. Gurihnya, asinnya, ketumbarnya, bawang putihnya, rempah-rempahnya, lengkuasi, wah enak apa? Wah, gila. Kan nggak digoreng loh panggil? Nggak digoreng, itu cuma disangrai. Wah gila, warpol. Sego ini kakek nih, tapi parwe wah gak bisa berhenti makan kena perahu. Perahu cuk, ngeliat numpak perahu layar lah. Paru hangi yang ambil yang Mantap. Mantap. Padahal
sudah terbukti yang kolesterol asam urat itu jeroan ya. Tapi apa kok tes kena ini gak mikir lho. Masih kena ngombe obat. Mikirnya mikir enak itu. Nih, deketin dulu. Baru ini. Wah. Oke, masih di api suka jajan bro. Saya lanjutin makanan dulu. Makan ini kita habisin dulu ya. Mantep ya. Wah, terbaik. Tetap ikuti video saya makan-makan ya, di rumah, di mana-mana, jalan-jalan di seluruh daerah di Indonesia, insya Allah. Tetap jaga kesehatan, kontrol ya. Semua yang di video ini diikutin boleh, enggak juga boleh. Yang punya kolesterol, asam urat tinggi juga jangan terlalu banyak-banyak. Oke. Masih di habis kajajan. Terima kasih buat semuanya, tim sahabat ralat, sahabat pecinta janda, dan tim makan segala. Masih di Abdi suka jajan.